Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Aitilicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube pastinya Hilyar TV. Pagi ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting pagi ini yang masih jalan-jalan di sekitar Yogyakarta, kota yang sangat indah, asri dan juga bersejarah. Masih yang pertama di sini diawali dengan makanan khas dari Indonesia yang sangat lezat, yaitu pecel. Inilah menu pagi ini yang dimakan oleh Bumil juga keluarga Ayu Ting Ting nih. Wah, inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini, si cantik my lovely Ayu Ting Ting. Dan juga dari Sutarwati cantik bingit yang masih liburan di Jogja, Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ayu Ting Lovers my lovely Ayu Ting Ting 12 menit yang lalu. Inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini, memakai baju berwarna oranye ditambah aksesoris kacamata yang memiliki warna senada dengan rambut dan juga baju yang dikenakan. Outfit yang sangat wah, luar biasa, ditambah lagi dengan tas mungil cantik dengan harga selangit. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan keluarga besar masih liburan di Jogja. Aliansar Nora Grostami dan juga Zuhrufa Salsabila, Ayah Rozak dan juga Umi Kalsum siap-siap untuk pergi liburan lagi hari ini. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Tak hanya itu, ternyata di sini ada yang lagi terluka kakinya pemirsa. Ilkin Sumera Raja kakinya kena lopot. Semoga segera sembuh di adik ikis yang cantik. Walaupun kakinya terluka, kena lopot katanya, tetap semangat nih sepertinya ya, menjalankan hari-hari liburan di Jogja. Namanya anak kecil tetap nih senyum-senyum ya, walaupun sedang terluka. Dan meninggalkan berita tersebut, di sini kita akan lihat dulu nih, ada ucapan yang sangat spesial yang Ayu Ting Ting tuliskan untuk kakak tercintanya yaitu Wendy Cagur yang hari ini berulang tahun. Sudah itu my bro Wendy Cagur, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, selalu sukses, semakin lucu, bahagia terus pokoknya bareng keluarga. Semoga apa yang diinginkan. Bul, amin. Doa terbaik untuk kakakku. Bul, suka and love you. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya 1 menit yang lalu. Nah, kejutan yang diberikan oleh keluarga Wendy Cagur spesial hari ini karena Wendy Cagur berulang tahun. Mimin juga mengucapkan happy birthday untuk Wendy Cagur. Semoga bisa selalu menjadi kakak terbaik untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu bisa menghibur masyarakat Indonesia, selalu sayang dengan keluarga, dan semoga rezekinya selalu lancar. Amin ya robbal alamin. Jadi sahabat semua, masih banyak nih informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Pastikan sahabat semua sudah like, komen dan juga subscribe agar Mimin selalu semangat ya memberikan informasi seputar Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya. Happy holiday untuk Ayu dan keluarga dan selamat ulang tahun untuk Wendy Cagur. Semoga apa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
I poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.